Assalamualaikum. Setelah proses cara bikin box cover di video bagian 1 dan video bagian 2, sekarang proses terakhir cara memasang. Bagi yang belum klik, silahkan di... Terima kasih sahabat. Lanjut saja ke video cara pemasangan. Langkah pertama, kita lem sisa potongan kertas. Maksudnya buat ngelapis bagian yang mau dipasang biar rata, kita dilapisin, kita lapis semuanya biar permukaannya rata. Proses selanjutnya, kita ukur bagian bawah persis tengah-tengah. Kita mau pakai handle besi, kita ukur, kita bolongin. Setelah kita bolongin, baru kita proses lem ya sahabat. Dilem semua boxnya, jangan ada yang kelewat, harus full dilem. Setelah selesai pengeleman box, kita lanjut ke pengeleman bungkus luarnya. Kita lem yang rata, jangan ada yang kelewat, biar kuat. Kita lem semuanya yang mau dipasang. Kita lem semuanya. Setelah beres, kita langsung pemasangan. Pertama saya pasang buat pita dulu. Setelah itu saya pasang bagian belakang, terus bagian atas, pasang bagian atas, dirapihkan. Selanjutnya bagian atas, saya bikin motif yang lurus-lurus saja. Bagian atas kita pasang, kita rapikan. Setelah rapi, kita lem bagian bawah. Pasang bagian depan. Kita ambil dari tengah dulu, sahabat. Setelah itu kita ke samping. Seperti di video, sahabat. Oh ya, sahabat, cara pemasangannya kalau semuanya sudah dilem sekitaran 2 atau 3 menit jangan dulu dipasang, biar agak lemnya biar agak mengering lemnya. Kita lanjut ke pemasangan bagian belakang ya, bukan bawah, belakang. Sama seperti bagian atas. Sudah selesai, kita rapihkan sudut-sudutnya, kita rapihkan.
bersihkan dulu, dalamnya rapihkan. Setelah proses merapikan, kita langsung memasang nama. Motifnya banyak sekali, saya pakai yang motif gini aja dulu. Ke pemasangan handle, kita pakai mur saja, kita mur dari dalam yang tadi udah dibolongin, langsung dipasang. Langsung ke proses pemasangan kunci. Saya pakai kunci khusus buat box, sahabat. Ini bagian bawah. Kita pasang dulu bagian bawah. Setelah selesai bagian bawah, kita langsung pasang ke bagian atas. Kita pasin dulu, sesudah pas kita langsung saja di skrup saja. Kita pakai mur yang kecil, sahabat. Inilah sahabat proses pembuatan box cover ala-ala manual, sahabat ya. Begini hasilnya sahabat, hasil depannya, kuncinya. Lanjut kita pemasangan kaki, saya pakai kaki karet. Sudah selesai sahabat, ini hasilnya. Terima kasih sudah nonton video dari channel saya, Tukang Bawa Album. Tonton terus biar bisa mengikuti video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.